Otavio Edmilson da Silva Monteiro dikabarkan gabung Liverpool. Belum lama ini, nama pemain FC Porto, Otavio Edmilson da Silva Monteiro, sempat muncul di pemberitaan transfer yang melibatkan The Reds. Salah satunya, dikabarkan oleh media Portugal, Abola. Seperti dilansir Liverpool Echo, kubu The Reds sudah mengambil langkah pembicaraan lebih dalam terkait pemain berusia 26 tahun tersebut. Sebelum Otavio Edmilson da Silva Monteiro, kampiun Liga Inggris tahun 2019 sampai tahun 2020 tersebut juga sempat dikaitkan dengan bintang PSV Eindhoven, Donyell Malen. Kini, kandidat pun semakin bertambah dengan hadirnya nama Otavio, yang tampil cukup lumayan bersama FC Porto musim lalu. Ia mencatat 5 gol di semua kompetisi dan bahkan sebelumnya sempat jadi rekan setim Diego Forlan. Otavio adalah gelandang kreatif yang mampu bermain di hampir semua posisi penyerang. Ia bisa mulai dari kiri, kanan, tengah, atau sedikit lebih dalam. Ia juga sosok yang bisa mencetak gol dan memberi assist dari lapangan tengah. Belum lama ini, ia menghabiskan lebih banyak waktu bermain sebagai winger, tapi bisa menjelma jadi pemain nomor 10 dan bahkan striker. Akankah Otavio merapat ke Liverpool di bursa transfer mendatang? Jika iya, ia akan bereuni dengan Alisson Becker, yang dulu sempat jadi rekan setimnya saat masih membela Internasional.